Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Nur Solekan menyerahkan sekaligus meresmikan bangunan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP kantor Kejaksaan Negeri atau Kejari Nganjuk, Jawa Timur pada Selasa 7 Februari. Dalam kesempatan tersebut, Kejari Nganjuk Nopi Tenopero Sot mengundang pengasuh Ponpes Al-Ubaidah Kertosono, Habib Ubaidillah Al-Hasani, untuk memberi tausiah dan doa. Dalam kesempatan itu, Habib Ubaidillah mengatakan, pemerintah Kabupaten Nganjuk berhasil menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat. Sehingga, masyarakat merasakan benar kehadiran pemerintah. Masyarakat merasakan kemudahan dalam mengakses pelayanan publik. Menurut Habib Ubaidillah, nilai-nilai Islam telah dijalankan dengan baik oleh pemerintah. Habib Ubaidillah mengatakan pihaknya sebagai masyarakat Nganjuk mensyukuri adanya gedung PTSP yang merupakan inovasi untuk memudahkan masyarakat untuk mematuhi hukum sekaligus memudahkan masyarakat mengakses layanan di bidang hukum. Peresmian gedung ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Nur Solekan. Selanjutnya diadakan penandatanganan prasasti oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Nopi Tenopero Sot.